pertama kita bersyukur dan sekaligus bangga, terima kasih. Ini salah satu dari apa yang menjadi visi kita bersama. Musirawas, visinya Musirawas sempurna, sejahtera, mandiri, produktif, nyaman dan aman. Ini salah satu visi kita. Di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat, harga komoditas pertanian yang turun, katakanlah mayoritas rakyat Musirawas hidup di sektor pertanian. Kita lihat hamparan sawah, kemudian karet sawit turun. Dan alhamdulillah sejak beberapa tahun ini, mereka terus kita pacu, beri semangat untuk berkreativitas, berinovasi agar mampu menghasilkan, menambah pendapatan mereka. Dan ini salah satu yang hasil mandiri dari para masyarakat kita. Di tengah memang sekarang pola kehidupan masyarakat juga sudah banyak yang berubah, artinya untuk refreshing, untuk berwisata, dan ini ternyata juga dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Salah satunya contoh kebun ini yang kita lihat, artinya mendatangkan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan yang demikian besar. Kalau selama ini hanya menghasilkan dari padi saja, misalnya karet, ini tadi cerita ibu hampir orang 4.000-an datang. Dapat dibayangkan 4.000 kali 10.000 berapa penghasilan. Makanya tadi saya guyon, bu gantian aja ibu jadi bupati, saya tukang kebun, tunggu kebun ini aja artinya kan. Nah ini yang kita motivasi, yang kita ajak masyarakat kita, artinya mereka tidak menyerah dengan terus mewariskan keturunan, katakan sawah ini kan keturunan nenek moyang mereka, terus digali, artinya mereka berkreativitas. Artinya dengan sepetak lahan ini saja, ini ternyata bisa mampu menambah peningkatan pendapatan yang luar biasa. Dan ini memang sejalan dengan program pemerintah pusat, provinsi, dan juga daerah. Kita sedang menggalakkan potensi wisata ini, karena inilah salah satu cara untuk meningkatkan baik pertumbuhan ekonomi maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya berarti pemerintah tempat akan terus mendukung? Terus, kita akan mendukung, artinya apa yang bisa difasilitasi pemerintah, misalnya yang bisa dibantu, intinya kita akan berpartisipasi di sana. Kita lihat desa ini, artinya desa Jingandirejo. Ini adalah desa juara nasional. Ya. Artinya memang wajar pemerintah pusat beberapa tahun yang lalu, 2016, pemerintah pusat menetapkan desa ini artinya sebagai desa terbaik di Republik ini. Walaupun kita sempat terbatasan, kabupaten kita, kabupaten tertinggal, ternyata rakyatnya, desanya mampu bersaing. Dan kemudian memang kelemahan kita ya selama ini, karena kita daerah tertinggal, terpencil, ya memang ini kurang dieksploitasi, diekspos artinya. Apa potensi, apa kreativitas anak-anak bangsa, anak-anak yang ada di desa ini. Sekarang kami terima kasih. Artinya, media artinya dengan niat yang tulus untuk memperkenalkan daerah kami. Sesuai dengan Mars Musirawas sempurna. Alhamdulillah, hampir 3 tahun ini Musirawas mulai membahana di Persada Nusantara berkat kerja keras, berkat kerjasama, kegotong royongan, artinya seluruh lapisan masyarakatnya.